Menu pagi ini guys, menunya mancus, terong, tempe, kacang panjang sama pete. Siapa yang suka pete yuk, sama kayak saya. Baunya, tapi mantep rasanya. Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya guys, mancus. Kali ini aku mau bikin resep sayur terong, tahu tempe sama pete, yang bumbunya itu praktis, nggak usah diulek-ulek, cuma diiris aja ya. Bikin yang super simple aja. Di sini aku ada bahannya kacang panjang ya, terus ada terong, terong ungu 1 biji, tempenya 1/3 ini tadi. Terus di sini aku ada lengkuas, daun salam, bawang merah, bawang putih, dan ini guys, pete. Di sini ada cabai rawit ya, cabai hijau sama cabai keriting, aku ada 6 buah. Terus di sini ada gula, garam, lada sama kunyit ya. Sekarang kita mau iris-iris dulu bahannya ya. Aku mau iris tempenya dulu ya. Irisnya sesuai selera aja. Aku suka yang kotak-kotak ya. Kita iris sesuai selera. Kita sisihkan. Kita iris kacang panjangnya juga selera aja ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, segini. Kita sisihkan kacang terongnya juga ya, kita iris. Kalau aku sukanya kayak gini guys. Terus kita iris ya. Kita rendam ke dalam air biar warnanya tetap cantik. Kita lanjut iris bawang putihnya ya guys. Dikeprek dulu terus diiris-iris. Merah.
Bahannya udah siap semua, kita udah iris-iris semuanya ya. Udah siap, sekarang kita panaskan wajan. Kita panaskan wajan, kita kasih minyak ya, pet gong seng bumbu. Minyaknya udah panas, terus kita tumis semua bumbu ya. Kita tunggu sampai harum ya guys. Terus kita masukkan tempe sama kacang panjang. Kita tumis sebentar biar baunya hilang. Diaduk-aduk guys. Kita tunggu sampai mendidih dulu ya. Udah mendidih guys, kita masukin terongnya ya. Kita tunggu sampai terongnya empuk. Kita tunggu sebentar ya. Kita masukin cabai hijaunya ya guys, sama pete, juga sama bumbu halusnya ya. Masukin semuanya. Udah matang lor, kebayang nggak rasanya gimana? Ada pete, ada terong, cabai hijau. Sekarang aku masukin santan karanya ya. Aku pakai santan kara guys. Jatuh. Kita aduk. Udah matang lor. Silahkan makan. Sekarang aku mau taruh ke mangkok dulu ya. Taruh di mangkok, kita plating. Plating dulu ya. Ini dia, udah jadi lodeh terong tempe kacang plus pete ya guys. Bagi yang suka pete, silahkan dicoba. Enak banget ini, baunya harum banget. Selamat mencoba, bagi yang suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga ya lor, biar channel aku terus berkembang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.